Minta saria, sesu coba pandang dan tahan semua kupu kelakuan. Oke ya guys ya, jadi ini daripada kita berlama-lama di sini, terusnya lagi agak bete nih sama mu, lama banget anjir, tawa lagi. Yuk mau jalan kemana yuk? Yuk. Ini kayaknya gimana ya? Apa? Paling males gua jalan sama lu, sumpah. Kenapa sih? Beneran, kagak bohong. Males banget. Padahal lu katanya bentar lagi mau ulang tahun ya. Lu mau minta kado? Enggak. Hah? Hah? Mau minta kado apa? Enggak. Gak usah lah, gua lagi males soalnya. Sumpah beneran, ini gua jalan sama mu paling gak niat ini. Udah lama ditungguin, mau hujan katanya. Ayo cepet yang bikin lama tuh dia sebenarnya gitu. Ya maaf kan baru lama sekali. Baru lama sekali gimana? Orang katanya udah siap. Gimana sih? Dia soalnya kemarin bohongin gua guys, kemarin katanya apa? Halah. Apa sih? Ketahuan bohong lagi, kagak ngaku. Udah bilang aja. Ini katanya mu pacar paling baik gitu. Baik dari mana? Suka bohong. Iya. Kemarin nongkrong kan? Kenapa? Kemarin nongkrong kan? Ya kenapa sih? Iya bohong, bilangnya ke kampus, padahal nongkrong. Ya habis dari kampus nongkrong. Hele. Apa sih? Orang cuma sama teman. Enggak, aku lagi bete aja sama dia gitu hari ini. Sumpah bete banget, kagak bohong. Males, sumpah. Apa gimana kita langsung balik aja ya gini? Gak jadi jalan lah. Orang baru jalan. Sumpah, males banget guys. Gimana kalau dibohongin sama cewek lu? Pasti lu males kan? Bener gak sih? Katanya udah prepare, disamperin belum ngapa-ngapain, mandi dulu lah, ini dulu lah. Orang cuma 1 jam kok. Lu 1 jam, buset. Pala kau 1 jam. Iya sebentar, orang kamu itu. Orang kamu biasanya molor, jadi aku ya santai aja. Molor dari mana? Iya. Orang adekmu aja ngomong. Baru pulang tadi ke sini. Gua kan nyampe situ kan. Ademu baru ngomong. Mbak tadi baru pulang. Lah kok baru pulang? Katanya udah dari tadi. Enggak tahu dari tadi malas-malasan katanya di sini. Enggak. Iya. Enggak. Ngaku aja. Orang adanya udah ngomong, guys. Dia emang suka bohong ini. Enggak, Ji. Nih, kenapa sih sekarang jadi suka bohong? Enggak suka bohong. Jujur aja. Gak jadi, yes. Apalagi hele. Aku nunggu kamu fix, baru ke itu. Baru fix, kampret emang. Aku nunggu kamu otw baru siap-siap. Orang gua kan udah ngomong, ini abis duhur motor gua udah kelar ini, ya kan? Orang motor gua abis trouble. Lah taunya begini. Katanya iya jam 1 jam 2 udah jalan lah, ini jam 3 gua sejam beneran guys, parah banget. Maaf. Gua kebut banget soalnya tadi udah. Ini kalau misal kita mau bener-bener jalan ya. Ini mau kemana juga gitu kan ya. Biasanya udah kayak gini. Maaf ya. Doang kagak bisa lah. Terus apa? Loncat dulu. Ayo. Baru kita maafin. Iya loncat aja lah, sana lah. Kalau enggak kita langsung balik aja guys. Malah jalan, sumpah beneran. Udah juga setengah jalan kok. Besok kalau kayak gini lagi kita break aja ya. Apaan? Kita break aja ya. Kamu yang gak jadi juga aku gak minta break. Iya, lagian kamu bentar lagi mau ulang tahun kan. Ya udah pas ulang tahun kamu aja kita break gimana? Apain? Ya malas orang kayak gini boy, anjir dia mau jalan nungguin 1 jam. Oh, terus ya.
Terus ditanyain mau kemana katanya terserah ya. Buset. Pusing dong gua. Ini gara-gara kemarin habis jalan sama kamu ini motor aku nih jadi error. Starternya rusak. Kenapa? Starter motor aku rusak gara-gara kemarin habis jalan sama kamu itu. Iya beneran, pulangnya tuh langsung gak mau nyala. Orang mau tiap mau nyalain motor tuh harus didorong dulu. Kenapa apa sih nyalain aku tuh? Iya, kan kamu hari ini lagi salah. Salah apa? Cuma satu jam. Cuma gue baru kali ini nih nungguin cewek satu jam lama banget. Sumpah, ternyata kalau nungguin cewek lama emang bikin kesel gitu ya. Ya udah, tau kan kalau nunggu lama itu kesel. Aku kapan kayak gitu? Kamu beli? Gak ingat apa? Kau lupa ingat kan? Iya, yaudah minta maaf. Ah, gak usah lah kelamaan. Aduh. Aku juga baru dua kali. Kamu udah sekali, berarti kamu balas dendam lagi sekali lagi. Suka balas dendam. Ya udah besok gini aja, gampang. Aku tahu trik kamu kalau kamu mau balas dendam sama aku. Kamu kalau mau ngajak jalan ya kan, katanya mau tiba-tiba ntar nggak jadi. Itu bukan balas dendam. Apa dong? Itu waspada. Waspada, anjir. Nih, mumu parah banget sih pagi. Ini gimana? Ini kita bicara beli apa sih ya? Tiap hari tiap ketemu berantem baik. Ajakin berantem. Aduh ini sumpah beranmu kayaknya mau hujan. Iya. Gelap banget anginnya. Oh atasnya no, sendiri no. Ini kita mau kemana sih? Gak tahu. Loh, kok gak tahu? Ya kamu yang ngajakin ceweknya pergi gak tahu. Orang diajakin terserah guys. Gue udah nungguin 1 jam. Ya bingung dong gue. Ini mah kasih topik lah. Orang takut ya guys. Takut gimana? Ntar salah terus. Disalahin terus, bukan salah terus. Emang salah? Nah, aku gak salah. Salah gak minta maaf lagi? Cengar-cengir doang, mau nyampe situ udah gunungin 1 jam. Cuma cengar-cengir doang anjir, gak ngerasa bersalah banget. Orang gua kan biasanya kalau depan warung tuh belum jalan, kita candain dulu ya guys ya, minimal candain dulu gitu. Ya, maaf ya sayang. Apa-apa tadi? Maaf sayang. Cewek andalan cewek kayak gitu. Kan pacarku baik. Hei, kalau gue diketok. Enggak, ini tadi apa? Ketok-ketok kepala maksudnya apa nih? Ya. Gak bisa ngaji gimana? Kepala gue diketok guys, parah banget guys. Ya salah siapa? Kok gue yang diketok sih? Gak sengaja. Enggak, lah bilang aja lo emosi gue dari tadi disalahin baik ini. Gue ketok aja kali ya palanya ya gitu. Parah banget. Palanya di ini, di gitu, gini tadi palanya. Ini kena tutup helm. Iya maksudnya itu diketok tadi, bukan kena helm kali, pakai tangan. Iya. Yang bener. Ini kalau nggak suka jalan sama aku mah udah turun aja, balik aja gitu. Ih, apa-apaan sih nyalain terus? Ya udah, nah, tadi bikin getok kepala dulu siapa? Ya maaf saya. Ya, tapi kayak gitu guys, udah. Ini pembahasan, cuma net kayaknya. Sayang tante. Sampret emang. Ini ada carapan ya, alun-alun ya, rame banget ya. Emosi boy. Enggak, mana ada gue emosi. Biasa aja. Sabar ya, sabar. Ini tumben banget, rame banget ya. Sarapan sih? Gak tau. Gue soalnya tadi pagi juga kagak CFD sih, orang udah sibuk. Ini kita biasanya kalau pagi pengennya jalan-jalan guys, cuma waduh. Capek. Iya capek juga sih. Udah capek. Ting katanya mau yang ngajakin jalan-jalan kayak gini. Ya ampun, cuma satu kali. Iya,
bayangin aja kalau kalian tuh mau diajakin sama pacar jalan-jalan, taunya udah suruh nungguin lama, diajakin ke sini nggak mau, ke situ nggak mau, katanya jalan-jalan terserah, terus kita mau ngapain gitu? Ya kan aku ngikut pemimpin. Pemimpin. Iya. Hai cewek, hai pakai kacamata. Sumpah itu tadi cantik banget ya. Nggak tahu. Kok gitu sih? Biasa aja dong. Itu juga biasa aja. Ah, bohong. Oh ya guys, ini kan kita dari kemarin udah ngeprank Mumu Baya. Kita nanti niatnya mau ngasih dia surprise, guys. Kamu tau gak mau dikasih surprise apa? Gak tau. Jangan tau lah, kalau tau bukan surprise itu. Udah lah, turun aja lah. Ini dia ketawanya ngejek, sumpah. Udah turun aja lah, sumpah. Dia ketawanya ngejek, beneran ke gebong. Lu naik angkot aja deh, kalau gak ojek ya. Nyari ojek mana ya, Kang Ojek ya? Malu. Itu ada Kang Grip, udah lu turun aja deh. Lu sumpah ketawanya ngejek banget tadi barusan. Kagak bohong. Turun ya. Kok gak mau sih? Anjir, gue diketawain loh. Gue suka kayak gitu guys, sumpah mancing-mancing emosi baik. Katanya gak mancing ribut, dia yang mancing ribut. Enggak. Enggak gimana? Sayang ini beneran kita mau kemana, sumpah gak lucu ini, kita gak tahu tujuannya mau kemana. Ya, ya grogi deh, dipanggil ayang grogi guys, sumpah pasang mode off ini dia. Sumpah, di grogi dipanggil ayang, buset ya udah gua. Hari banget ya guys, mulai hari ini kita enggak bisa panggil mau ayang lagi. Grogi deh lo manggil ayang bener enggak tadi? Hah? Grogi ya? Kok salting sih? Emang kita pacaran baru sehari dua hari salting dipanggil ayang, anjir. Emang kita tuh di chattingan juga jarang banget ya manggil sayang-sayang gitu ya. Cuma kadang-kadang doang biar kagak bosen, kalau keseringan kayak gimana gitu. Hah? Geli. Geli anjir, geli katanya. Nih, gue juga sebenarnya heran gitu. Kan gue dari ini udah kadang sering ngomong kan. Nih kita pacaran model apa sih, sering berantem gitu. Iya, kayak panggil ayang jarang. Dipanggil ayang sekalinya grogi, anjir. Lucu juga ya. Ini kita kalau mau ke Jembangan, hujan apa enggak ini ya? Buset, itu gelap banget. Apa kita ke pantai aja? Boleh. Itu soalnya gelap banget sumpah. Wah, niatnya tuh mau ngajakin dia tuh ke Jembangan gitu, main getek. Cuma kok cuacanya kurang mendukung gitu, takutnya kita belum nyampe udah hujan duluan. Ini udah gerimis. Apa kita maksain aja? Apa kita maksain aja? Apa? Apa kita paksain aja buat gas? Apa sih, nggak kedengeran. Apa kita paksain aja buat jalan ke sono? Gimana ini ayang? Ya ayo paksain aja, nggak apa-apa. Kamu suka yang dipaksa ya? Iya. Kampret memang. Banget. Hah? Banget. Emang ada yang lucu? Gua ngomong dibaksa. Kita kan maksain buat jalan. Emang maksa apa sih? Dia suka gitu. Ih, aneh. Kalian yang nonton jangan traveling ya guys ya. Minimal jangan traveling lah. Orang kita cuma canaan doang. Buset kaget anjir. Ayo, ini abang-abang ngerebuset dari sebelah kanan gua nyonong gitu. Tipis banget gitu. Emang sih enggak nyenggol, cuma kaget aja gitu. Riting 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 riting. Oh ya diem bawel. Apa nih? Bilang aja sekali udah denger. Emang kita kayak enggak pakai intercom kali ya. Hahaha kayak gitu. Ini kita mau kemana ya guys ya? Kita soalnya bikin surprise sama dia ini. Apa? Tapi soalnya surprise-nya tuh lokasinya di sana gitu, yang tempatnya tuh cakep.
di jembangan itu. Kalau ke pantai kita bosan banget sumpah. Moga aja nggak hujan ya. Ini kita lewat sini aja kali ya biar nggak hujan gitu. Bismillah aja semoga nggak hujan. Kalau hujan ya udah nggak hujan gimana lagi ya. Mau kemana sih yang benar? Ke jembangan, Ayang Beb. Makanya tadi pantai. Bosan nggak jadi ya? Ya. Eh emang ngapain? Jauh dong, duduknya agak mundur dikit dong. Maju-maju bahaya. Juga udah mundur. Gua kemarin ini di komen. Apa? Yang waktu pakai motor kamu, yang Matic itu. Apa? Katanya, abang kayak ini abang Gojek katanya. Kalau pakai Matic. Gak cocok banget, gua pakai Matic katanya. Ya, gua juga yang pakai sebenarnya gimana gitu di konten gitu. Anjir. Soalnya gue jarang gitu pakai Matic. Soalnya pakai helmnya kayak gini. Iya, gue juga kerja pakai ini, nggak pakai Matic gitu. Emang gue tuh gimana ya? Kalau nggak terpaksa banget sih. Apa ada video? Kecuali gue bawa barang gitu. Kalau gue bawa barang mah enakan pakai Matic ya. Kadang pakai Matic. Gue juga di rumah ada Matic, cuma jarang banget gue pakai. Seringnya sih dipakai sama mama gue. Apa ada video? Video apa? Pakai helm. Helm apa? Helm Bogo? Ya kemarin itu yang kita mau ke alun-alun itu. Iya. Ya hapus dong itu mah, aib anjir. Dia soalnya maksa banget guys, dia pengen gua tuh pakai helm Bogo biar samaan kayak punya dia nih yang ini. Jadi dia pakai helm Bogo yang punya dia, gua pakai helm yang ini nih. Pengen jadi samaan kok helm Bogo-Bogoan gitu. Iya. Sumpah lucu banget anjir, kagak kayak gak ada gimana ya, nggak ada pantas-pantasnya gitu dilihat, sumpah aneh banget. Saya lah biasa. Iya, bagi umum mah lucu gitu, gue mah nggak malu gue makanya. Lebih ini pakai INK Sentro tuh. INK Sentro. Iya, itu agak mendingan gitu. Gue suka juga pakai itu. Cuma kalau pakai Bogo itu kan kesannya emang helm cewek. Kemarin ada yang request gua ngomong ngapak, cuma kalau gua ngomong ngapak kasihan yang nonton ntar nggak ngerti, soalnya kan nggak semua ini tahu bahasa Jawa gitu kan, ngomong Jawa ngapak tuh nggak mesti tahu juga. Terus kalau misal gua ngomong ngapak pun gua kasih di situ terjemahannya, gua capek ngeditnya, malas gitu. Ya jadi nggak usah ngomong ngapak. Ya sebenarnya bisa sih kita selang-seling gitu. Bukannya gua nggak mau ngomong ngapak ya? Kenapa? Bukannya gua nggak mau ngomong ngapak, cuma alasannya itu doang sih sebenarnya, kasihan yang nonton. Soalnya yang nonton bukan cuma orang Jawa. Iya betul. Mau ini kita mau ngebut ini mau. Ayang. Iya dalam. Dia sekarang dipanggil mama nggak mau jauh anjir emang. Iya udah denger ayang. Dia nggak dia nggak. Ayang. Dia... Kampret. Dia nggak mau dipanggil mama ini sekarang. Maunya pakai ayang gitu. Ayang. Kalau enggak mau jawab. Ayang. Kampret emang. Yaudah ya guys ya, gua skip aja videonya karena ini kan lokasinya agak jauh juga. Gua juga capek nih kalau ngobrol bahaya di. Kita pasti ada setengah jam kali ya. Setengah jam lagi baru nyampe. Ntar kita pokoknya ada surprise gitu ya buat Momo. Apa tuh? Ya ada dah. Oke, jadi ini kita udah masih ada sekitar 15 menitan lagi kayaknya deh. Cuma ini cuaca gimana ya? Aduh, gelap banget guys. Semoga aja sih jangan hujan ya. Tapi nggak tahu sih. Paling ntar ini kita baliknya pasti hujan-hujanan sih. Feeling aku. Soalnya emang udah gelap banget. Gak apa-apa emang. Gak apa-apa. Kali-kali ya guys ya, kita hujan-hujanan gitu. Cuma kayaknya juga nggak mungkin kita kontenin, soalnya kan hujan, tertakut kameranya error juga.
Kamu sih, satu jam sih, lama banget ini. Noh, liatin atasnya noh, gelap banget sumpah. Noh, gelap banget sumpah, ngabung. Gelap banget. Emang lagi musimnya hujan terus? Iya sih, kita emang dari kemarin tuh hujan banget ya? Tiap sore ya? Sumpah gelap banget. Ini mau dilanjutin apa balik aja ini? Emang masih lama? Hah? Emang masih jauh? 15 menit lagi nyampe. Mayan ya. Cuma paling kan ntar ini kita baliknya pasti hujan. Ya sama aja. Masa kita udah OTW gak jadi jalan? Iya tanggung. Ya diajakin balik dia kagak mau, ditanyain mau jalan apa enggak, dia diem aja. Bingung gua. Ya udah jadi, semisal nanti hujan kan tinggal ngiyup. Ini ya, tinggal ngiyup, bebas aja mau ngiyup. Yang nonton gak ngerti ngiyup. Apa ya namanya? Ngiyup itu meneduh ya guys ya. Minimal meneduh lah, jangan ngiyup. Bahasanya ngiyup anjir. Aduh, tapi ini jalannya emang agak jelek gini. Iya betul sekali. Tapi enak sih jalannya miring-miring kayak gini. Aduh, palanya jangan dipegangin. Masa pala gue dipegangin? Pegangnya tuh sini, kalau enggak pundak sini. Lihat pala gue yang dipegangin, parah banget. Ya, gue kan lagi candaan miring kayak gini nih, miring. Masa pala gue dibot? Ih, gak sopan banget. Udah lah, turun aja lah. Pala gue dikocok sama momo, buset. Udah kayak es kocok aja. Ih, Mumu parah, Mumu gak sopan, sumpah. Ya maaf. Ih, pegang kepala dikocok-kocok kayak gini. Reflek. Ih, bercandanya gak lucu, sumpah. Ini aku marah, sumpah, beneran marah. Aku marah, sumpah, sama Mumu ini. Enggak lah, kita balik aja deh, ini deh. Buat apa sih dilanjutin? Malas banget, sumpah. Candanya gak lucu, masa pegang-pegang kepala dikocok-kocok. Emang mau dikocokin? Dikocokin apa sih? Gak salah ngomong lagi. Emang mau gantian palanya di ini, dikocok-kocok, mau? Bismillah. Ini fix sih, mundur mu. Ah, gak mau mundur gimana sih? Kalau kamu tadi cepet-cepet sendiri. Seru tau. Takut ya, bilang aja takut. Oh, takut. Makanya pelan-pelan. Kan aku bercandanya juga udah kira-kira kali. Kita mah profesional ya guys ya. Ya. Ya masa mau ditabrakin, mau dijatuhin kan gak mungkin. Orang kita candaan doang. Ya jangan kayak gitu. Ya udah enggak jadi. Eh, grill. Hujan. Sumpah hujan. Hujan beneran. Ini hujan gimana guys? Masa kita hujan-hujanan konten ini? Waduh.